Iya, sama ke dia dek gitu. Jadi ini adalah pertemuan keluarga yang sudah berapa tahun ya kita terputus ya? Banyak 20 tahun lebih terputus. Jadi ada yang tinggal di Solo, Boyolali, Madiun ini. Terus beliau ini di Depok, 23 tahun ya? Ini kayak acara Indosiar yang tali kasih gitu. Yang sudah lama terputus, nyambung kembali. Alhamdulillah silaturahmi tersambung kembali. Kita sangat bersyukur ya, Gusti Allah menyambungkan kembali tadi silaturahmi antara dulu kita semua. Berkat Tante Yayu. Tante Yayu ini yang nemu nomor teleponku, terus menghubungi. Katanya minta nomor Mas Dardo, kok manggilnya Mas Dardo siapa ini? Tak telepon kan? Ternyata masih saudara, terus sambungin lagi gitu. Terus akhirnya hari ini ketemu di Madiun. Ya wes kalau gitu ini, dadah-dadah semua, dadah. Amin, penting tuh rukun ya. Masalah itu harta warisan itu nomor 2, yang penting silaturahminya ya. Benar ya. Sehat semua. Nggih. Wes Pak Niki, sampun. Sampun pakai minum. Sudah deal ya manggilnya Om ya sekarang. Jangan sampai salah. Karena sudah lama terpisah jadi urut-urutannya jadi bingung, mesti diurut-urutin lagi biar nggak salah manggil ya kan? Gevon, Om Mawan, makasih, sehat selalu, salam buat keluarga. Bapaknya. Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Cara jawanya donga dinunga ya. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Sehat selalu. Ya wes, assalamualaikum. Mau ngomong lagi, Mbak? Ya. Ya, Om, dan tersampaikan ya. Tadi mau ketemu sama Bu Depa ini enggak, kan belum pernah ketemu. Sini sih, Pak. Belum pernah ketemu. Tadi yang di Depok mau ketemu sama yang di Ponorogo. Iya, belum pernah. Kan bersyukur ya, ikut sana oleh handphone. Iya. Enggak ada kecukupan. Maaf. Untung aja. Bule, Nikit apa Bang ya? Adik Bawan. Adik. Ini Bule Pak, ini adiknya Mas Daryono. Iya, Mbak, panggilin Mbak. Ini kan adik-adik sepupune Bule iki. Namanya Om Wawan. Anak lain ya, Om. Anaknya Om Darso. Alhamdulillah, amin. Ini anak iki, Sri. Berarti Om juga kamu manggilnya ya? Iya, Om. Ya wes. Udah ya, Om ya. Nah, ini keluarga dari Ponorogo, keluarga dari Solo, sama Boyolali ya, Mbak? Dari Boyolali. Kita mau foto bersama kekeluargaan ini. Ini adik sepupu tapi terpisah puluhan tahun. Sekarang ketemu lagi. Tahun. Mbak, iya, aku kekeliru Mbak lagi, Dek ya. Iya. Dewi sama Lilis. Lilis, Dewi sama Lilis. Aku Ismi dari Cilengsi. Gak ada yang nanya. Kasih tahu maksudnya begitu. Terima kasih informasinya. Ini boleh Pak, ini harus dibantu jalannya. Tati nggih. Dari Cilengsi asal jangan dari Jonggol. Asal jangan dari Jonggol. Iya pada baik, Pak Jonggol. Hampir Jonggol. Pada baik. Ini tali kasih yang terputus sudah tersambung kembali. Terima kasih. Pasti. Alhamdulillah ya.
kurang mundur badan. Oke. Dari sono tuh. Iya. Akil sama itu. Ini oke, sudah siap. Kita memfoto bersama. Ini muda. Yang sepuh-sepuh duduk. Udah baru kita. Ini berarti aku tante Yayu. Nah, tante Yayu di situ. Adik Dewi. Oke, siap. Adik Dewi, Adik Lili sama Adik siapa lagi? Adik Gus Nur. Nah, itu Adik Gus Nur. Ini Adik siapa? Asrofi. Asrofi. Adik Asrofi. Panggil Dik. Oh iya. Atur dulu duduknya, berdiri nggak? Kalau udah siap baru kita foto. Udah belum? Ayo, salam silaturahmi dari keluarga Reso Bujono Solo. Dadah. Dadah.